Iya, salam dari Binte. Semoga ya, ya Bu ya, selamat perjalanan ya Bu ya. Ya, kawan saya seluruh dari Sabang sampai Merauke. Kalau enggak dasar Pak masih pagi-pagi salat, jangan berputus asa, tetap betul, kerjanya. Ya. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Ini udah mau berangkat lah, Bang ya? Iya, Pak. Sewa ada berapa, Bang? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021, tepat jam 9.34 nih teman-teman. Nah, saya berada di Jalan Ring Road Gagak Hitam, tepatnya di loket atau kantor pusat PT Pelangi Atra Kana di daerah Kecamatan Medan Sunggal, teman-teman. Nah, ini saya lagi nunggu bus Pelangi dengan trayek dari Binjai tadi kata startnya mau menuju ke Tasikmalaya, yaitu bus Pelanginya Pak Putar-Putar. Tadi saya udah teleponan, katanya dari Binjai dia sekitar jam 9 kurang tadi teman-teman. Tapi saya kan mau ke Binjai karena ada pekerjaan mau ke setapak kan. Saya telepon tapi Pak Putar-Putar katanya udah mau jalan dan kru dan Pak Sembiring itu supirnya. Ini kita tunggu aja teman-teman, bus Pelanginya Pak Putar-Putar. Dia loket bus Pelangi Atra Kananya teman-teman. Nah, di sampingnya ada PT Bahtera Atakana yang mobilnya 300 seperti ini. High Ace ini, Toyota High Ace. Oke teman-teman, saat ini jam 10 pagi nih. Nah, tadi saya udah lihat bus Pelangi Atra Kana yang dimiliki oleh Pak Berlin Putar-Putar lagi mutar itu ke sana. Nah, bentar lagi ini akan sampai. Dia lagi mutar ya. Tadi katanya berhenti dulu di Terminal Pinang Baris. Tadi saya telepon lagi. Nah, itu dia. Sudah mutar busnya di tempat putaran arah di Jalan Ring Road Gagak Hitam ini, teman-teman. Nah, ini busnya. Sudah mulai mengarah kemari dan mendekatin loket atau kantor pusat PT Pelangi Atra Kana nih teman-teman. Dikasih dim. Kita mulai mendekat nih teman-teman. Nah, ini dia. Bang. Sepertinya Bang Sembiring deh bawa. Masuk atrek. Suruh masuk atrek. Atrek teman-teman. Lagi.
Ini ada simpati star teman-teman dari Banda Aceh ini teman-teman, saya baru nyampe. Nah, ini lagi mundur ya. Bang Sembiring kan? Ya. Apa Bang Sembiring? Iya ya Bang. Iya Bang. Oke. Tak, tak, tak. Coba. Nah, ini dia. Itu dia Pak, putar-putar. Halo Pak. Ini apa ini jualan? Oh, apa namanya itu? Parfum. Parfum LJ. MJ parfum. Ya, oh ya. Parfum. Ah, Bang, itu punya itu. Bosnya kenal saya tuh, Pak. Hah? Saya ada juga ini. Ada bawa juga. Di mana bos ini? Di daerah Medan Johor. Ini parfumnya ini dari mana kedornya ini? Nama perusahaan parfumnya ini dari mana ini? Dari Medan kayak Pak. Medan. Iya. Oh, tapi kalau sabunnya dari Arab Saudi ya? Iya. Oh, banyak parfumnya Pak ya? Hah? Macam-macam iya. Nih Pak ya? Hah? Iya, macam-macam ini. Jadi Bapak iya. Sekalian jual inilah Pak ya. Ah, jual apa ini? Parfum. Parfum juga? Enggak, Bapak. Iya, jadi saya jual parfum, cari-cari tambah. Iyalah Pak. Tambah-tambahan biar lancar usahanya. Oh, itu aroma apa aja Pak? Wangi apa aja? Aromanya hampir 100 macam. Woi, banyak Pak ya? Iya, banyak, harus banyak. Harga Pak? Harga terjangkau, kira-kira 75 Pak. Wah, boleh tuh Pak. 75. Mana tahu nanti ada yang mau beli apa ya? Iya. Nah, ini sabunnya nih, membersihkan wajah. Oh, membersih wajah. Wajah, biar mulu, sampai lagi cewek-cewek. Oh, gitu Pak. Cewek-cewek cantik, kurang cantik bisa cantik ini ceweknya. Gitu Pak ya? Iya, laki-laki bisa. Iya. Ya, nah, ini Pak. Saya tawarkan dengan saya seluruh Indonesia mau saya tanyakan MJ parfum. Iya, bagian cewek saya juga pakai Pak. Hah? Ini ada? Ada cas dulu. Cas. Saya juga pakai MJ parfum teman-teman. Cas dulu ya. Keren. Bagian kemarin saya dikasih juga ini. Iya. Ini baik ini orangnya saya dibantu karena ini apa namanya ya. Saya ini cari tambahan mobil saya ini penumpangnya kurang banyak dan dibantunya. Iya ya Pak. Mudah-mudahan okay. Laku ya Pak ya. Iya. Nah bagi. Halo, semua Medan. Saya ini Berlin putar-putar ke Barangkatan ini hari ya. Iya Pak. Dari Binje tadi ya Pak. Hah? Tadi dari Binje. Dari Binje tadi. Oh kosong, iya Pak. Agak kosong. Udah lewat baru handphone ada sewanya tapi nggak mungkin balik lagi ya. Kalau iya, ada Pak. Yang dari Binje, lo ke Binje tadi ya, tulang ya. Oh, udah berangkat ada sewa tadi Pak. Tolong dikirim ke Medan ya. Oke, iya, Pak. Mau berangkat lah terus ini. Halo, siap-siap semua, mana tahu ada. Iya. Yang mama nampak sama mobil saya di putar-putar ya. Iya, Pak. Dari Pangkam, Simpang Kawan, Rato, Saran, Baru, apa Kandis, Pakan Baru, Duri, iya, Pak. Terus Jambi, Palembang. Terus Palembang. Ya, kota Palembang. Iya, Pak. Terus sampai Raja Basa, sampai Bakauheni ya. Iya, Pak. Terus ke Jakarta. Tujuan saya ini ke apa ini?
Kemana ini, Pak? Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, Tasikmalaya. Jadi kalau ada yang berminat mau berangkat sekarang, melengsong dengan tim baru, bersiap-siap lah ya. Iya, Pak. Udah saya bilang mulai dari keberangkatannya ya, tanggal berapa nyari? Tanggal 22 tanggal Desember. Tanggal 22 Desember hari Rabu. Hari Rabu, oke lah, siap-siap lah. Ini kalau ada pun nanti di mana? Semua. Bisa beli apa ya? Beli sama saya asli dong, LJ. Iya. Ya. Boleh dibeli nih, teman-teman. Laki-laki sama perempuan, sama ya. Sama ini apa namanya lagi nih? Sabun dari Arab. Oh, sabun ya. Dari Arab. Ah, membersihkan wajah. Coba lihat, Pak. Ya. Ah, Arab ya. Oh, seperti ini. Oh, MJ Shop. Dari MJ juga, Pak ya. Hah? Ini MJ Parfum. Iya. Ini MJ Shop, sabun iya. MJ ya, Pak. Iya, tergantung 35.000 harganya. 35.000 ya. 35.000. Satu biji ini. Hah? Satu biji. Satu biji. Bukan semuanya dong. Bukan semuanya. Iya, ya, Pak. Mudah-mudahan laku nih, Pak, banyak beli. Karena semuanya itu baru persanya nanti tumpur ya, ya ini agak murah karena ini berliputar-putar tanpa ongkos ya. Nah, jadi kalau sempat nanti ya, maaf ya sama kawan Salet, pada ya, dapat lagi 35 harus 50 dong ya. Nah, ini seluruh Indonesia saya bagi-bagikan nanti ya. Ya, mulai dari Medan sampai Pakam, Simpang Kawan, Rantau, Papa Kandis, Pakanbaru, baru apa tadi? Jambi. Dia apa? Dia Pakanbaru gak Jambi? Duri. Duri. Ya, ya, ya. Baru Jambi. Sama Palembang. Palembang, Pak. Ya. Menambung lagi Raja Basa sama Bakauli sampai ke Jakarta terus ya. Ah, bisa ya. Beli ini, Pak. Ya. Ini asli saya penjualnya ya. Ya. Enggak barang tiruan. Kalau aromanya? Aromanya bukan main. Enggak tiruan ya. Iya, Pak. Harga terjangkau. Oke lah. Ini tadi kan dari Binjai, Pak. Enggak dapat salam dari Binjai ini. Iya, salam dari Binjai. Karena tadi berangkat dari Binjai, Pak. Iya, barusan ini kira-kira jam 9. Satu jam lah. Satu jam lalu ya, ya, Pak. Iya, ke sini baru sampai ini. Ya, malam saya ke sana. Iya, Pak. Kira-kira jam 10 ke Binjai. Tadi malam ya. Tadi tidur di Binjai ya, loket Binjai ya. Iya, Pak. Nah. Ada sewa dari Binjai? Kosong, Pak, kosong. Kosong. Tapi ya. Udah di jalan ada yang HP-nya lagi. Oh, terlalu ada cepat ini sewa, kan? Nggak mungkin udah Pinang Baris ya, putar balik ya. Iya, oke lah, kalau dari Binjai kalau ada tolong dikirim ini ke Ringkut namanya, Ringkut? Ya, Ringkut Gagai Tam. Apa mungkin sewa dari Binjainya nanti kemari, Pak, diantar? Hah? Apa ada yang ngantar kemarin? Kalau ada, kita tunggu, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Iya, ya, Pak. Nah, karena perjalanan nggak bisa nangkut-nangkut, maju terus ya. Iya, Pak. Pantang mundur ya. Betul, Pak. Ini saya tawarkan dulu barang saya sedikit. Boleh-boleh, Pak. Kita ke loket ini, Pak ya. Nah, ini Pak putar-putar lagi nawarkan parfum dan sabun dari MJ. Oh ya, Pak, becek pula nih, Pak. Iya, becek pula. Ya dah, enggak apa-apa. Nah, di sebelahnya ini kan nampak, Pak. Hah? Ini kan nampak. Pokoknya kalau ada pembeli LJ saya asli ya. Nah, saya ini jualan enggak lama-lama, bentar-bentar. Karena bentar lagi berangkat. Nanti menanti di Pakam. Kalau ada berminat LJ, Pakam, Pak. Tolong saya ditunggu dibeli ya. Iya, lama-lama. Sama di Simpang Kawan itu juga ya. Di tebing, Pak. Hah? Tebing. Tebing. Kisaran. Iya, semua loket lah saya singgah ya. Ini sabunnya ini. Yang ini pembersih wajah. Kalau beratnya kusam-kusam, wajahnya jorok-jorok bisa bersih dong. Pakai ini ya. Bikin juga saya nyoba, Pak. Pakai sabun ini dari Arab. Dari Arab, Arab asli ya. Iya, mantap tuh, Pak. Nah, ini saya kotorkan ini sekarang, oke? Okay. Oke, Pak. Jadi, ya, penantinya sama semua yang saya bilang tadi, ya. Iya, Pak. Apakah baru semua seluruh Indonesia lah, ya. Iya, Pak. Dari seluruh mereka, ya. Oke lah, saya itu berjualan ini. Iya. Ya, menetawa dari rezeki. Iya, Pak. Nah, ini. Nah, ini Pak, putar-putar datang ke loket PT Pelangi. Wah, ini lagi nawarin parfum. Wah, semangat Pak, putar-putar. Toke-toke. Ah, itu oke. Oke, loket. Siapa? Ini kata Warin. Ini Harun tadi. Ini kejadian ini, Pak. Bantu, ini dari Arab. Iya, Pak.
nanti ini kenapa apa terdeteksi? Sabun jadi kalau pakai ini dari arah ini, pakai ini tambah cantik, tambah keren. Kalau yang ibu ibu, ada nggak ada ini punya. Jadi masalahnya nanti kalau saya gratis. Nanti saya lima baru saja karena gratis saya lima sih belum ada yang gratis. Karena barangnya apa? Bagus, asli, nggak sama dengan ini nih. Suara parfumnya kak? Saya juga udah pakai ya pak? Hah? Saya juga udah pakai tadi kan, saya tunjukin. Udah pakai? Iya udah. Wangi kak? Wangi tadi, bapak ini pun ada punya membawa. Nah ini? Dipakai, dicoba. Pakai saya kan kak? Tak coba dulu ya? Tes lah kan, tes? Wangi gak kak? Iya. Mau tes kak? Aromanya bagus. Wangi kan kak? Nah, coba putar-putar nama. Apa ini pemerintah aspeknya itu ya pemerintah ya, berpajak pada ini ya, silakan sama saya nah ini nggak lama-lama itu ada titik penangkapan tujuannya kelapa jadi ini ya siap nanti saya berangkat dan nggak beli kalian lagi mencari cuma saya juga iya pak nah itu pak putar-putar habis nawarin parfum dari MJ dan sabun dari MJ. Ini Bang Sembiring, wah lagi main bang. Ini mau main skater. Hah? Mau main skater mana tahu dan dapat kaki merah. Oh gitu bang, main game tuh bang. Iya main skater kaki merah. Oh. Ah, gak pernah bang. Iya ini kalau tamat nanti bisa dapat kaki merah kita tunggu ya. Oh game itu. Iya ini biar saya ambil kaki merah. Iya ya bang. Ini. Tampilan bang. Iya ini. Nah. Ini. Nah. Oh iya ya bang. Iya. Hobi ya bang. Kalau dapat ini kakek merahnya. Iya ya. Sukses. Iya ya bang. Keseringan nggak dapat ini bang, maka buat kita hancur itu bang. Iya ya bang. Sudah hancur bang. Oh ini ada. Oh bawa ini lah bang. Minuman sama snack. Oh, bentar bang ya. Oke bang. Nah, kita ambil dulu nih teman-teman. Nah ini bang. Iya. Aku sama snack lah sedikit bang. Oke. Di jalan. Baru bisa ngasih itu lah bang. Iya nggak apa-apa bang ini juga. Iya, banyak berterima kasih kami sama abang. Iya lah bang. Bang jadi ini. Ini kan tanggal 22. Iya. Abang kan Natalan bang. Duit bang. Jadi Natal, di jalan nanti bang. Natalan kita kalau nggak ada duitnya sama doang bang. Iya. Nah, jadi kita cari dulu duit tahun depan Natalan lagi kita. Iya lah bang. Jadi ini. Nah. Kenaknya kayaknya di jalan atau di Tasik nih bang ya, terjadi lagi ya. Kalau apanya di Tasik? Iya di Tasik. Nanti tahun baruannya nanti sama kita di sini. Oh iya udah balik iya, lagi bang ya. Kita jumpa lah bang. Rumah tahun baru ya. Iya bang ya bang. Nah, sama kawan-kawan semua ada. Oh dekat simpang selayang rumah bang kan? Iya. Iya ya bang ya bang ya bang. Nanti kami ke sana lah. Iya biar kita potong besok kambing tadi. Woi. Mantap ya bang. Iya ya bang. Putar. Oh itu bang putar okay. Lagi bang. Iya sales. Sales sekarang. Sales. Iya lah bang sambilan bang. Semangat kok bang putar. Ini sales. Ini sales baru. Iya bang. Baru sahnya ini sales. Iya lah bang. Mudah-mudahan laku pak ya. Tadi udah kita coba belum ada pak ya. Belum rezeki pak. Nanti dikasih. Memang kalau saya pun sales juga pak. Ini berhenti. Jadi harus sabar pak. Ya, berhenti namanya ya. Ya harus kita sabar. Harus sabar dan semangat. Hah? Harus sabar dan semangat kalau jualan. Ya, harus sabar tetap semangat. Karena saya juga sales. Ya tawarkan. Oh ya. Kesana pak. Iya. Oh bolehlah ikut lah. Boleh ikut ya. Ya boleh.
Betul. Pak putar-putar ke loket sebelah, ke GNT. Nah, ini ada loket ALS, Pak ya. GNT. Wah, Pak, sangat semangat Pak putar-putar ini. Oh, mungkin lagi pada sibuk. Ya, Pak. Coba ke sebelah, Pak. Sebelah. Ini loket bus ALS. Mana? Ini. Iya, ALS. ALS pemandu moda, itu dia ada. Jadi dari sini bisa ALS besar juga. Bapak-bapak. Nah, ini loket ALS. Bang. Pak putar-putar bus pelangi, Bang. Pak. Halo Bang Anap ya. Assalamualaikum Bang. Saya juga sering kemari gitu Bang. Sehat Bang? Sehat. Nah, ini Pak putar-putar Bang. Owner bus pelangi. Nah, bus pelangi. Sekaligus jualan. Buka kasar dulu ah. Bisa nih besar dulu. Ini Pak. Terima sangat semangat teman-teman. Terima kasih yang pertama ya. Nanti dalam lagi. Beli Bang ya. Oke. Ya, Bang. Bang. Ke ALS tadi. Itu ada ALS pemandu moda ke bandara. Jadi loketnya dekatan nih sama pelangi Atrakana. Oke lah Pak. Ternyata belum ada Pak ya. Hah? Memang jualan harus kayak gitu Pak. Iya, harus sabar jualannya. Harus sabar. Laku tak laku. Penolakan hal biasa. Ya, biasa. Karena saya juga sales Pak. Tadi terputus ada telepon. Hah? Tadi ada kawan telepon dari kantor. Hah? Jadi terputus tadi videonya. Kita lanjut lagi lah kan. Ya, saya jualan ini merek. Oh, tadi Bapak udah ke bis ini ya, ALS ya. Ini kan mau ke bandara. Belum ada juga ya Pak ya? Belum ada juga. Iyalah Pak. Iyalah seluruh sales-sales di mana ada pun sales beranda ya. Di Indonesia sabar-sabar ya. Kalau belum buka dasar ya. Sama kita dong. Iya ya, Pak. Iya sama sales ya. Saya nih mau ke Stabat. Iya mau Stabat. Sama Binje. Mau ya. Jualan juga. Jualan juga ya, ya. Sabar-sabar. Sama lah Pak. Sama ya. Iya Pak. Belum ada yang beli. Terima kasih lah. Kok mana tahu Bang ini mau beli? Iya Pak. Kok belum ada ya Pak ya? Ya. Oh tadi ibu-ibu itu nggak mau juga ya? Enggak. Belum mau ya Pak ya? Kita mau lagi coba lagi. Ah, kita coba lagi lah. Nah, nawarin ke ALS. Pak, putar-putar semangat. Parfum Bu, murah Bu. Parfum. Ini masuk YouTube ya Bu? Bu sayang. Nah, ini ALS pemandu moda ya. Dari mau Arab ke Saudi bandara. Nih, terjangkau harganya, jamin, ya. Ada parfum juga ya Pak? Iya, 35.000 aja satu bu, kenang-kenangan. Ya dari Berlin terputar ya. Terima kasih. Ya. Bu sayang, nggak baju nggak? Oke Pak. Oke lah ya. Semoga ya ya bu ya, selamat perjalanan ya bu ya. Nah Pak, putar-putar semangat ya jualan. Kami belum rezeki. Oke lah Pak. Oke lah. Bagian nggak mau beli nggak apa-apa. Terima kasih juga. Bagian nanti beli terima kasih juga ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti ada yang beli. Walaupun ya kawan saya seluruh dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak dasar Pak masih pagi-pagi sales-sales jangan berputus asa, tetap betul, kerja Pak. Ya. Ya. Tetap semangat ya. Iya Pak. Nah, karena nanti tengah hari ada lagi rezeki. Iya. Yang ada ya. Oke lah ya. Wah ini abang ini
kru ALS ini. Apa kabar bang? Baik bang. Baik. Ah, bapak ini Pak Belin putar-putar Pak. Arab Saudi ini. Owner Bus Pelangi. Sabun untuk merdikan. Owner Bus Pelangi, tapi sekalian jualan ini parfum sama sabun. Mantap ya. Wangi bang, wangi. Wangi. Tes aja bang. Ada peng. Ada peng. Apa yang banyak lah itu satu. Ada peng. Ada sewa. Sewa hana. Belum ada sewa bang. Ya, zaman serba sulit. Dibantai apa? Bisnis na, bukan corona. Bisnis na. Zaman sulit. Ada peng. Ada peng. Mandi nanti boleh mandi. Hancur lah pokoknya, hancur. Anak peng. Abang ini juga, bapak ini bang yang owner Bus Pelangi ini. Iya. Hari ini apa yang saya berangkat terus. Jadi saya tawar kenas barangnya. Sekalian. Lama-lama saya jalan sampai sini di Indonesia. Wow. Makanya juga kesempatan asli dan tiru-tiruannya. Nah itu ada penumpang dari Bus Pelangi Pak Putar-Putar teman-teman. Ini juga lagi masukin barang ke bagasi. Syukur alhamdulillah ada penumpangnya Pak Putar-Putar teman-teman dari loket Bus Pelangi di Jalan Ringrut Gagak Hitam. Ini udah mau berangkat lah bang ya? Iya bang. Sewa ada berapa bang? Ini modal kita dari sini ada 7. 7 orang bang ya? Iya, lain di jalan. Oh, tapi yang naik dari loket ini? Iya, yang dari loket aja. Oh, tapi tadi baru berapa orang tadi ya? Iya, di sini naiknya 4. Oh, sebelah ada 3. Oh, di Marendal 3, 7 ya bang ya? Ya, syukur lah bang. Ayo Pak Gede. Ya, 7 penumpang teman-teman dari Medan. Dari sini tadi naik 4 orang, 3 orang di loket Marendal. Nah ini mau ke Marendal. Oke Pak Putar-Putar, semoga ramai sewa dan paket, jualannya juga laku ya, laku ya Pak. Kota Medan tinggal dulu. Iya Pak. Sewa ini sales-sales seluruh Indonesia. Belum buka jangan, buka dasar jangan lemas ya. Iya Pak, semangat Pak Putar-Putar. Semoga ya. Lancar di jalan, banyak sewa. Iya, amin, amin. Sampai ke Tasikmalaya Pak ya. Tasikmalaya. Iya Pak. Hati-hati ya Pak. Nah ini udah mau berangkat. Hati-hati jalan bang. Oke bang. Semoga lancar, banyak paket, banyak sewa bang. Amin. Awak liput sampai sini aja ya bang. Oke. Karena mau kerja lagi. Ya oke oke bang yo. Ya bang, hati-hati bang. Pak, makasih pak. Oke oke. Ya pak. Udah banyak stiker ya bang ya. Oke, baik. Ada Nagil Bus, Pak Jojo Record, stiker saya sendiri, Tengku Vlog, Yung Palala, Bang James 77 lam. Nah itu dari Jakarta tuh Bang James. Salam buat teman-teman youtuber yang ada stiker di sini dan teman-teman youtuber lainnya juga di seluruh Indonesia. Oke bang. Nah ini Bus Pelangi milik Pak Putar-Putar. Membawa Pak Sembiring apa dia? Ini mau ke Marendal dulu. Tepat jam 10.45 nih teman-teman. Bus Pelanginya berangkat dari loket Gagak Hitam. Semoga lancar jalan, banyak paket dan sewa menuju ke Tasikmalaya. Baiklah teman-teman, bagi yang suka videonya silakan like, comment, share dan juga subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas, majuah-juah. Ahoy.